Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ID Glicious, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Di sini Mimin akan memberikan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya ya. Langsung saja informasi pertama di sini dari akun Instagram Ayu Ting Ting lagi berpose cantik dengan rambut barunya yang sedikit menyala. Dari postingan tersebut langsung dibanjiri komentar dari para sahabat Ayu Ting Ting. Anwar morning. Kemudian dari Azki Photo Works, morning Bu Ayu Ting Ting Chan Kevin. Duh tuh kursi siapa yang numpukin si Ayu? 4 menit yang lalu mengomentari status Instagram Ayu Ting Ting. Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting, semoga selalu ceria dan selalu strong. Informasi yang kedua, di sini ada yang lagi cover nyanyian Ayu Ting Ting nih dari Baby Shima. Wow, Ayu Ting Ting menggelegar ya. Lagu-lagunya sedang di cover nih sama artis-artis muda berbakat. Sehat selalu untuk Baby Shima dan semuanya. Dan informasi yang selanjutnya, di sini ada rombongannya Ivan, Rizky Bilar dan semuanya lagi bergoyang TikTok ala Ayu Ting Ting. Aku masih Ting Ting. Sehat selalu untuk Ivan, Rizky Bilar dan semuanya. Semoga dilancarkan segala urusan dan pekerjaannya. Dan berita selanjutnya, di sini ada Ayu Ting Ting, Robert Onsu dan Kak Ivan Gunawan serta Wendy Cagur sedang berada di Brownies TV. Wow, seru sekali mereka berempat ya. Selalu kompak dan memberikan hiburan untuk kita semua. Dan Mimin ucapkan terima kasih nih untuk Ayu Ting Ting, Igun yang lagi klarifikasi nih mengenai statusnya yang selalu di sini sama semua netizen. Di sini dibilang Ayu Ting Ting lagi dijodoh-jodoh ini sama Ivan. Dan di sini Ayu Ting Ting langsung belak-belakan nih bilang sama Ivan bahwa kita tuh cocoknya jadi sahabatan. Karena kalau udah nikah berantem bla bla bla, nanti jadinya musuhan. Jadi lebih baik kita sahabatan aja. Begitu kata Ayu Ting Ting sama Ivan. Ayu Ting Ting selalu menghormati Kak Ivan sebagai sahabat, bukan sebagai pacar. Tapi jika jodoh, katanya insya Allah dia terima. Tapi sebaiknya kita hanya bersahabat saja, lebih baik seperti itu, cetus Ayu. Selalu untuk Ayu Ting Ting, semoga selalu diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat, dan semoga dilancarkan setiap pekerjaannya. Untuk Kak Ivan, Ruben Onsu dan Kak Wendy Cagur, sehat selalu dan dijauhkan dari mara bahaya. Sehat selalu untuk kalian semua, semoga selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki dan semuanya. Dan informasi yang terakhir di sini, di Brownies TV akan hadir bintang tamu yang lagi spektakuler dan lagi viral nih. Kita akan kehadiran adik dari Robin Unsu. Di sini ada Jordan bersama pasangannya. Wow, si cantik dan si ganteng ya. Semoga selalu bahagia. Yang penasaran, jangan lupa hari ini jam 12.30 saksikan di Brownies TV. Ada Ayu Ting Ting bersama sahabat-sahabat yang lainnya. Oke, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan untuk kali ini. Jangan lupa like, comment, serta subscribe. Nyatakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.